sama bintang tamu kita. Oke, sekarang kita buka pertanyaan dari netizen. Bugen, gimana pendapatnya tentang Alia yang gak mau punya anak banyak seperti Ibu Gen? Menantu-menantu lah yang, aduh, gak sanggup kayaknya kalau jadi kayak Bu Gen gitu. Karena kalau menurut saya, soal anak itu kan bukan kita yang nentuin. Itu Tuhan yang nentuin. Jadi kita gak bisa, mesti segini, mesti segitu juga. Ya, enggak. Jadi kita silakan mereka mau seperti apa. Cuma memang kalau, ya bagaimana keluarga itu ya. Iya, seperti Pak Hali, kan saya baru nikah. Umur 20. Saya kepengen anak sih minimal 13 ya. Waduh, saat itu ya. Saat itu. Cuma karena Pak Lintar tuh seorang... Tapi itu sambil joking, bukan iya. Serius. Serius. Iya, tapi Pak Lintar tuh orang pendidik hebat. Jadi menurut saya, this is make sense gitu. Kalau seorang yang sekali berini mendidik orang, jadi kalau dia mau punya anak banyak itu bagus. Karena bukan soal sedikit atau banyak anak, tapi anak tuh biar yang berkualitas. Oke, jadi kita pun komit ya sebagai orang tua, komit punya anak banyak juga mampu mendidik mengarahkannya itu. Jangan cuma sekedar punya anak banyak terus ya udah gitu. Pokoknya semuanya itu kan Nabi kita tuh bangga dengan anak yang banyak tapi di surga. Jadi mesti menjadi anak-anak soleh. Itu berarti harus komit dan kerjasama orang tuanya yang itu paling penting. Kompak banget. Yang berikut pertanyaan. Kalau Tiko gimana Tiko? Anaknya mau berapa Tiko? Belum banyak-banyak ya. Cukup ya. Ini ngepel rumahnya aja udah capek ya. Yang berikut pertanyaannya, Nadia, Tiko, gimana sih tipsnya supaya yakin menikah walaupun usia masih muda dan finansial belum stabil? Apa? Ya? Kemarin sih karena kebetulan memang lagi mampu dan nikah itu suatu ibadah juga ya. Selagi mumpung masih mampu untuk menikah, entah ke depannya nanti mungkin jalannya apa ya, aku sih mikir pasrah aja yang pasrah penting. Pasrah aja. Tapi nikah. Setelah menikah apa yang kamu rasakan setelah menikah gitu? Banyak perubahan sih, lebih ke ya yang tadinya kan sendiri aja kan, sekarang ada temennya. Terutama sekarang punya anak, jadi ada yang nemenin main di rumah. Jadi gitu. Secara semangat kamu sebagai kepala keluarga makin tuh apa yang kamu rasakan? Semangat. Makin semangat kerja. Terutama mencari nafkah. Mencari nafkah. Terutama sih ya itu, tapi untuk saat ini kan dagang ya, semangatnya di situ paling. Oh, semangat dagang, karena ada tujuan harus... Iya, betul. Bukan cuma ibu aja, tapi bukan juga ada istri dan anak. Bukan cuma ibu aja, istri dan anak. Terakhir, set! Oh, ini buat yang cowok-cowok ya. Sebutkan 3 kebucinan Bang Atta dan Torik ke istrinya yang kadang bikin kalian iyo gitu. Nah, yuk. Gak ada orangnya sih. Kan gak ada orangnya, kita omongin aja. Tapi harus diketemu. Bucin banget sih gitu ya. Sekarang kan kalian di posisi sekarang belum punya istri. Jadi ngeliatnya kayak, mas gitu ya gitu. Ada gak? Sebenarnya sebelum dia nikah, dia tuh kan orangnya touchy banget. Apalagi ke aku. Dia megang-megang. Siapa? Siapa Bang Torik atau Bang Atta? Oh Torik. Kalau tidur dia suka peluk. Oh gitu. Love language touchy. Aku udah pergi. Jadi dia pas sudah sebenarnya punya istri itu aku sangat lega. Alhamdulillah. Tadi ya, Tiko mesranya ke kamu gimana tuh? Tika mau kayak gini gitu. Jadi kadang kalau itu ngeselin sih. Sering? Itu selalu ditanya tuh tiap malam. Aku cantik nggak? Aku cantik. Aku cantik. Dan jawabannya baiknya seperti apa Bu Gen? Sebaiknya jawabannya gimana kalau istri nanya? Cantik dong. Lebih. Jangan pelit pujian ya kan. Kita kembali lagi masih ada hak pertanyaan seru lainnya. Tetapi Ruby nggak usah stress. Bisa kamu ya? Ini jago banget. Entah. Kamu kok bilang katanya itu paling susah katanya ngerti. Tadi lu bisa beatbox. Suruh beatbox. Nah ini pertanyaan sekarang ini, pertanyaannya adalah memberikan skor ya. Kalau menurut kalian nih, menurut kalian kalau aku menunjukkan sebuah ciri-ciri, misalnya kayak ada orang nih ganteng, ya atau orang yang cantik banget, dari keluarga terpandang, tapi dia memperoleh kesuksesan itu lewat jalur orang dalam. Kira-kira skornya untuk orang yang seperti ini 1 sampai 10 berapa?
Tiga. Bukan langsung. Berapa? Ada yang mau jawab, Tiko? Mungkin satu ya? Satu, ya. Oh my God. Karena dari Tiko yang usahanya dari bawah banget ya, itu satu. Kosong, jangan dengerin. 4,9. 4,9. Iya. Karena kan berarti dia punya orang dalam, dia bisa menggunakan dengan sangat pintar, berarti dia ada kepintarannya. Betul. Jadi memanfaatkan ada privilege usaha, ya. Dia masih memanfaatkan privilege. Emang banyak orang yang punya privilege nggak dimanfaatkan. Oke. Okay. Karena menurut kalian poin, ibu juga 5 ya. Menurut kalian berapa poinnya? Orang yang suka flexing di sosmed, tapi aslinya emang kaya raya beneran. Kaya raya beneran dan dia suka flexing. Berapa nilainya itu kira-kira? Berapa sih itu orang suka flexing? Berapa sih? Siapa ya? Tapi ya emang kaya beneran. Siapa tapi dia masih flexing? Suka juga menunjukkan gitu. Berapa nilainya? 10? Gak apa-apa? 8? Ada gak? 7 lah. Sebelum. Berapa? 8. 7. 7. 7 lah ya, masih oke lah ya gitu. Kan barang-barang dia sendiri. Iya. Oh, berapa? 7. 8. Iya, gak apa-apa mungkin ya. Mungkin bisa memotivasi orang juga. Betul. Ya. Yang berikutnya, ganteng. Tapi kalau mantannya atau cantik tapi mantannya banyak, nilainya jadi berapa? Nol. Berapa? Iya berapa ya? Kan POV masing-masing ya? Beda-beda. I would say Muntas. Nol. Oh, mantan. Karena banyak kan mantannya. Iya, mantannya banyak. Berapa tuh banyaknya tuh? Banyak tuh lebih dari 10 lah. Wow. Banyak banget. Langsung minus ya kan? Ini kan minus. Kalian terimanya sampai berapa? 2. Dua oke lah ya. Dua oke ya. Oke. Oke, ini berapa nilainya kalau orangnya tuh aduh cantik ganteng tapi dia males. Enggak mau kerja. Maunya cepat instan aja berapa nilainya? Dua ya. Dua. Iya, dua. Empat. Dia cukup tegas ya kan. Tiga. Oke. Empat. Empat ya, rata-rata empat ya. Jadi tergantung cowok atau cewek. Iya. Kalau cewek lebih santai, oke. Okay. Yeah. Kalau cowok nggak boleh santai. Harus work hard. Iya dong. Karena cowok, dia akan menjadi nahkoda sebuah kapal yang besar, maksudnya kapal keluarga dia. Oke. Okay. Jadi harus siap untuk menang. Siap dalam keadaan apapun, jadi aku harus sering. Aku suka laki-laki yang seperti ini. Kirimkan proposal. Terima kasih semuanya sudah hadir di sini hari ini. Terima kasih juga buat Anda yang sudah bersama kami. Mudah-mudahan ada banyak cerita yang menghibur, banyak cerita juga yang menginspirasi untuk hidup sehat, ya kan? Saling memuji dan bekerja keras, ya. Jangan kalah kita sama Tiko dan Nadia. Kasih pantun sebelum tutup. Aduh, nggak bisa. Kita ketemu lagi setiap hari di acara Ruby. Bagus, bagus.